Penerima manfaat bantuan dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas berupa beras 10 kg setiap tahapnya selalu mengalami pengurangan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM akibat meninggal dunia. Seperti penyaluran tahap kelima dari Perum Bulog Cirebon yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astana Japura, terdapat sekitar 1% yang tidak terserap. Dari total 963 keluarga penerima manfaat atau KPM, seluruhnya mendapatkan undangan berupa barcode dari kantor pos. Bagi beras yang belum terserap, pihak desa akan berkoordinasi dengan keluarga atau ahli waris yang masih ada di desa, sehingga beras yang diterima bisa tersalurkan 100%. Perangkat Desa Japura Kidul, Apandi, mengatakan pihaknya berusaha mengacu kepada regulasi di mana penerima manfaat yang diketahui sudah tidak berada di alamat atau bahkan sudah dinyatakan meninggal dunia disalurkan kepada ahli waris keluarga penerima manfaat tersebut. 2 atau 1% karena mereka tidak ada di kantor atau berada di luar kota tapi mendapatkan undangan. Selanjutnya seperti apa nih langkah pemerintah? Selanjutnya nanti kami menghubungi keluarganya yang berada di kakak dalam masih KPM tersebut, undangan KPM. Berarti tidak digantikan ya? Tidak digantikan. Kami mencari yang terdaftar di kakaknya tersebut untuk mewakili mengambil bantuan beras ini. Bagi masyarakat yang belum terakomodir seperti apa nih? Untuk masyarakat yang belum menerima bantuan, kami mengoptimalkan bekerja sama dengan Puskesmas untuk mendata seluruh warga agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya. Sementara dalam penyaluran beras 10 kg untuk masing-masing KPM, masih banyak warga yang berkeluh kesah ke kantor desa lantaran mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah desa berupaya melakukan pendataan melalui Puskesos dengan harapan nantinya saat ada penyaluran bantuan dari pemerintah, mereka juga akan mendapatkannya. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.